Permisi. Assalamualaikum. Sibuk. Iya. Lagi apa? Lagi apa, Om? Nah, ini ngapain, ah? Ngapain, Om? Roni. Jawa aja. Salam Jawa. Ini bos tokonya. Kalau ini belum panggil lu, Pak. Saya datang kalau. Eh, aku anu kan di halaman. Iya. Kita di 15 ya. 15. Tambah undang 2 bungkus 26. Tambah yang goreng 11. Patin 11. 6 sudah gede. 15 goreng 11. Berapa? 63.000. Belum bisa makan nih. Asal berapa kok kemarinnya? 37. 37. Iya. Kalau bisa kalau menurut aku harus pula. Bisa di warung lah. Hebatnya bisa bawa warung. 37, Mas. Iya. 37. 1 2 3 37. Terima kasih. Tapi boleh kakak? Iya karena bapak. Garing lagi. Terima kasih. Ini iya. Pas. Gak lihat ke belakang. Enak sih. Oh, jerawat. Tadi dia ada buringin aku nang pejajannya nang kok asli enggak. Nang kok kok nang kok. Kenanya. Belum ada makan. Lokohannya di mana ini? Enggak ada. Makan kayaknya cuma di bari tuh. Jangan lari. Jangan lari. Kalau tadi aja 19 kalau 114.
Anak aku sakit. Goyang-goyang. Selamat makan. Makanya pakai ikan patin. Nah. Suka. Di Kupang enggak ada ikan patin? Enggak ada. Sayurnya enggak pakai. Sayurnya minyak semua. Makanya enggak ku ambil. Balik kamu putar tuh nah, kena tangan kamu minyak anu minyak ikannya diputar nasinya tuh piringnya. Oh iya bener. Nah, gitu. Nah ada nggak kon? Yuk ke nggak konek aku. Kelosin. Enggak, nyaman aja. Tante enggak suka patin. Aku bisa makan patin langsung enggak bau. Oh. Dibakar mau, aku dipais mau kalau kayak gini-gini agak kering loh mau. Enak aja. Dipais tuh pakai anu. Emang kayak apa baunya? Kuning. Pakai daun pisang apa? Ah, kalau pakai daun pisang lebih wangi kalau. Iya, aduh. Dibakar. Dibakar. Kalau di tanah atau masak asam kayak mereka kemarin enggak makan. Emang baunya rasanya kayak apa? Ada bau dikit ya, rasa kayak bamak tai gitu nah. Yuk kah? Kalau ada baunya, kalau enggak. Aku enggak ada rasain. Kalau anu gila bau tanah. Nyaman aja aku makan. Iya. Ini udah biasa. Aku milih susah. Padahal orang sini tuh kalau bersihin ikan tuh bersih banget. Dicucinya sampai darahnya enggak ada. Di sana kalau daging, kalau ikan, kalau harus ada darahnya. Kalau enggak ada darahnya sedikit, enggak manis katanya. Aduh, orang sana. Malah kalau ikan yang kecil-kecil itu, karena orang yang enggak mau bersihin perutnya, dimakan sama perut-perutnya. Ada juga ikan laut enggak dibersihin perutnya, langsung digoreng. Iyo. Kayak itu di sana. Daging sana gini direndam pakai garam dimakan dia kan. Enak kan? Pakai garam, pakai lemon sedikit. Hati daging hati sapi nih loh. Dibuat mentah lawar atau darahnya. Darah babi tuh makan mentah itu. Gak dimasak. Bisa aja di lawar dimarinasi sama cuka atau sama jeruk nipis. Ditaruhnya daun kemangi, bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu. Masak sudah dikasih tinggal sejam, dua jam kalau.
sudah bisa makan itu. Makan sudah pernah aku makan. Manis rasanya yang, iya. Yang enak tuh apa? Hmm? Aku sih lebih memilih ikan yang kecil-kecil warna putih nah. Ikan apa ya? Sarden. Di sini kan apa? Ah, kalau di sana bilangnya ikan sarden. Itu direndam gitu aja. Iya, pakai cuka. Banyak cukanya mungkin asam. Iya, kan sampai asam, rasa asam. Masaknya itu dari cukanya itu. Dimasak lagi kah? Enggak, jadi dagingnya itu masak dari gara-gara cuka itu. Pakai apa lagi? Pakai garam micin. Garam micin, bawang merah, bawang putih. Direndam gitu? Direndam sejam, dua jam, kalau mau semalam direndam. Ada airnya itu dari cukanya. Oh, direndam gitu aja. Mm-mm, gitu aja rendamnya. Bau. Enggak juga, bau cuka. Kalaunya tangannya bagus. Kalau mama buat mah dibersihin perutnya, dikasih hilang kepalanya, jadi iyalah, badannya aja. Tapi yang aku bingung sih ya, daging katanya dimakan kayak gitu aja. Dicukain sudah katanya. Iya, sampai dicukain. Makan katanya. Makanan khas itu tuh kayak gitu. Kalau daging babi gitu aja dikasih cuka. Gitu. Iya. Benar, enak aja. Enak aja kayak itu. Kamu udah biasa kalau apalagi di kalau di Pontianak tuh anu udang kecil. Kecil tuh yang kecil. Diapain? Ya dia yang di apa namanya ya direndam itu dikasih kasih garam. Direndam dikasih tinggal semalam atau sejam dua jam gitu kak? Enggak, berapa hari gitu. Berhari-hari. Iya. Kalau kita enggak, 2 jam sudah bisa makan. Mungkin lihat aja enggak suka itu. Bau. Bau lah. Ya, aku dengar mama kamu itu beli, aku jadi enggak tahu. Pakai jeruk nipis. Iya. Pakai jeruk nipis. Telepon aman kak. Macam lah. Iya. Saya buat 3 biji lah. Ini 3-5-7 biji lah. 3-5-3 biji juga kan? Iya, 3-5-3 biji. 3 muncet kalah, 3 kurang banyak kalah yang makan. Iya, udah. Iya, udah. Ah, sudah, sudah. Kamu itu. Kita favorit kamu, kalau satu-satu. Kacang hijau lo, kak. Hah, sudah aja aku. Enggak lah. Itu sudah kacang hijau. Iya, kak. Hijau sudah dia lo. Kasih di sini dia ambil. Dah kenyang, kak. Tapi kayaknya lapar pulang, kak. Itu buat nanti juga enggak basi juga. Bro, nggak mau bro? Nggak suka bubur kah? Nggak sukanya susu. Susu apa? Susu enak itu. Susu yang mana? Yang kaleng enak itu dia suka. Oh yang kaleng, oh gitu dong ngomongnya. Yo ngomongnya harus lengkap nah. Nanti pikiran bisa terbang kemana-mana. Enak gini kan? Oh yang cap enak. Oh aku pikir kalau di NTT ada susu cap nona. Ada juga. Oh iya. Cap jempol. Ini tadi satu dia tuh ya.